Azulah Bosidang diambil dari sebuah karya klasik epos Mahabharata bagian Adi Barma dengan 5 Tirta Amerta sebagai penembus perbudakan dari Sang Winata Ibu Garuda oleh Sang Katru dari mana maka terbunuh seorang pegawai Mahasakti yang bernama Kasada. Seorang Mahasakti yang bernama Kasada memiliki dua kawan yaitu Sang Katru dan Sang Winata. Sang Katru berputrakan 100 naga dan Sang Winata berputra 2 burung perkasa yaitu Sang Aruna dan Sang Garuda. Kedua istri dan begawan tertapa tersebut atas perintah akan keluarganya. Kedua usai dan rawa berwarna apa kuda tersebut. Bila dalam pertanyaan siapa yang menyalami kekalahan maka mereka akan menjadi kuda yang menang. Mengembalakan para naga yang dilakukan oleh Garuda atas ibunya. Para naga dikembalakan oleh Garuda. Tertawa Sang Garuda kepada pemerintah pergian para naga. Sang Garuda menuk pada Sang Garuda. Namun demikian Sang Garuda mengatakan kepada Garuda, kalau engkau nanti yang pada itu bertanyalah kepada para naga apakah sebagai penembus sehingga ibu tersebutlah dari perbudakan. Dan para naga pun jawab, wahai Garuda, kalau ibu tersebutlah dari sambil jalan kami sampaikan terima kasih kepada para peserta nomor 9 dan nomor 15 yaitu dari Pura Dharma Bakti Raduagung. Kami ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk selanjutnya yaitu kita jalan yang diikuti dari Desa Katenan atas partisipasinya. Selanjutnya yaitu nomor urut 11 dari